السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Orang yang biasa memakmurkan masjid, dia terhalang karena wabah, karena musibah, ujian, tapi dia di rumah tidak pernah tinggalkan salat. Itulah sifat mereka. Alladzina hum ala salatihim daimun. Apapun keadaannya, tidak bisa salat berdiri, dia salat duduk. Sehat, salat. Sakit, salat. Musafir, salat. Di rumah, salat. Di masjid, salat. Dimanapun, dia tidak pernah ada sesuatu yang mampu menghalanginya untuk tidak salat. Beda sama seorang, gara-gara kesibukan, dia lalai dari salat. Karena kena macet, dia menunda salat. Banyak orang-orang bikin-bikin alasan, berbagai macam alasan, supaya tidak salat. Jemaah sekalian, firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjadi solusi dari segala masalah yang kita hadapi. Apalagi masalah yang cukup serius dan besar adalah wabah ini. Suratul Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ladhina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Hei orang beriman, bertolonglah dengan sabar dan salat. Artinya kita minta tolong kepada Allah melalui dua ibadah ini, apalagi saat kita menghadapi ujian. Sabar dan salat. As-salatu nur. Was-sabru diya. Was-sadaqatu burhan. Salat itu nur, cahaya, menyinari kehidupan kita. Was-sabru diya, cahaya. Walaupun kita merasa pahit, merasa sakit, tapi tetap kita memilih untuk bersabar. Bagaimana bisa kita menguatkan diri bersabar? Kembali kepada Al-Quran. Salat adalah solusi menguatkan diri kita untuk bersabar. Jemaah sekalian, tahukah kalau Rasulullah SAW mau menghiburkan dirinya untuk berhibur, mencari kesenangan, mencari kesujukan, mencari istirahat, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah SAW mengajak Bilal, ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, rahatkanlah kami dalam salat. Artinya meminta Bilal azan supaya Nabi Muhammad SAW bisa salat. Cuba bayangkan, begitu kepedulian Nabi Muhammad SAW untuk salat. Sampai Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, saya lagi duduk mesra sama Nabi Muhammad SAW, lagi bercanda, senang-senang. Ketika sudah masuk waktu salat dan Rasulullah SAW mendengar azan, kata Siti Aisyah, sesungguhnya seperti Nabi Muhammad tidak kenal aku lagi. Padahal baru saja lagi bercanda, bermain-main, bersenang-senang sama istrinya. Tapi begitu mendengar azan, Rasulullah SAW langsung tinggalkan semuanya dan segera tunaikan salatnya. Itu Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran menunjukkan salat itu adalah sesuatu ajaran di dalam Islam, merupakan kewajiban yang amat tinggi. Dan kalau kita memperhatikan sifat orang beriman, sifat muttaqin, selalu didahulukan dengan mendirikan salat. Sebagaimana di suratul Baqarah, di awal-awal suratul Baqarah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah.
Coba mendirikan salat. Sifat orang beriman. Suratul Anfal sama. Bagaimana Allah menerangkan awal-awal dari Suratul Anfal, Allah menerangkan dan menjelaskan sifat orang-orang yang beriman, yang sempurna imannya. Di antara sifat mereka, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. Allah pastikan mereka yang sesungguhnya yang memiliki iman yang sesungguh, iman yang sempurna. أولئك هم المؤمنون حقا. Yang Allah jelaskan sifat mereka di suratul Anfal. Bisa jemaah sekalian kembali kepada suratul Anfal, baca dari ayat pertama, ayat kedua, ketiga dan seterusnya, Anda bisa melihat, renungkan fikiranmu, hatimu dan membaca ayat ini dengan terjemahannya dan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya salat. Dan tidak ada amalan. Tidak ada amalan yang diizinkan, ditinggalkan, dan tidak terbebani dosa, kecuali salat. Puasa boleh enggak kita tinggalkan puasa? Boleh, kalau kita sakit, atau berjalanan jauh. Boleh enggak kita tidak haji? Boleh, jika belum mampu. Boleh kita tidak zakat? Padahal rukun-rukun Islam yang saya sebutkan ini. Rukun-rukun Islam. Boleh enggak kita tidak zakat? Boleh. Jika kita belum mampu, tidak punya harta untuk dizakati, justru kita bisa termasuk orang yang penerima zakat. Tapi satu-satunya amalan yang tidak ada uzur dan tidak ada alasan untuk ditinggalkan adalah salat. Dah bisa berdiri, duduk. Dah bisa duduk, berbaring. Dah bisa wudu, tayamum. Dah bisa salat tepat waktu karena sakit, karena musafir, berjalanan jauh, bisa jamak. Bisa juga qasar. Tapi tidak ada uzur untuk kita dan tidak ada alasan untuk kita tinggalkan salat, sama sekali tidak boleh salat. Kecuali kalau dalam keadaan koma atau gila atau na'udzubillah sudah murtad, keluar dari Islam. Sudah tidak ada kewajiban lagi untuk tunaikan salat. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun laja ila shalah. Kalau ketika Rasulullah terbebani fikirannya sambil merasa ada kekhawatiran sesuatu atau kefikiran, Rasulullah SAW solusinya adalah segera tunaikan salat. Ambil air wudu dan salat. Sunnah mutlak. Saya pernah bertemu seorang, subhanallah. Beliau sudah usia hampir 80. Sambil saya tanya, Pak, itu 80 tapi wajahmu, badannya Masya Allah, tegar, sehat. Bahkan dia baca Al-Quran tidak pakai kacamata. Dan saya tanya, Pak, kok bisa seperti ini? Kata beliau, ini berkatnya salat. 53 tahun tidak pernah tinggalkan tahajud. Dan setiap hari, selain salat fardu, dia tunaikan salat sunnah. Sunnahnya, ada sunnah qabliyah, sunnah ba'diyah, sunnah duha, sunnah tahajud, sunnah witir, semua. Selain salat wajib, dia menghitungkan setiap hari, dia tunaikan dan salat 100 rakaat. Di antaranya salat sunnah taubat, sunnah hajat, sunnah mutlak. Luar biasa. Semoga apa yang sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan insyaAllah bertemu di tayangan, di waktu yang akan datang. Kita tetap menjaga silaturrahim kita. Ini menjadi salah satu usaha dan ikhtiar. Mudah-mudahan ilmu yang sama-sama kita belajari menambahkan wawasan dan menambahkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, dan mudah-mudahan kita semua menjadi ahlul Qur'an dunia dan akhirat. Jazakumullahu khairan, kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.